Dalam usaha konservasi yang saya lakukan, saya sering menggunakan paramotor untuk melakukan patroli udara. Dengan begitu, saya dapat menyaksikan proses kehancuran hutan yang semakin parah di Kalimantan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya bukan penegak hukum. Saya bukan aparat pemerintah, saya hanya bisa menjadi saksi kehancuran dan berusaha menyelamatkan yang tersisa. Nah. Lawar, keunikan mereka, mereka hidupnya terbalik, jadi selalu kepalanya ke bawah. Jadi kakinya itu mirip primata dengan lima jari. Oke, kita lepas dia karena dia stres. Walaupun kemampuan utama saya adalah menangani satwa primata, tetapi ketika saya membangun pusat rehabilitasi Kalawet, saya akan berusaha sebisa mungkin membantu satwa apa aja yang butuh pertolongan, mau itu satwa yang dilindungi ataupun tidak. Itu yang akhirnya menjadikan moto Kalawet, "We just try to help." Kami hanya berusaha membantu. Oh!